Never surrender. Kenapa kayaknya sih? Oke, jadi guys ya. Nah, kita lihat nih guys. Kemarin ada yang request di rap mode tantrum kan. Nah, ini kita ambil apa guys? Oh, kita main Birot aja lah. Nanti kita coba main Birot Lancer guys ya. Kemarin kita udah buat Leo mode mode tantrum kan. Nah, sekarang saatnya Birot beraksi guys. Kita bikin Birot Titan mode tantrum ya. Ini kayaknya aku dulu udah pernah buat tapi udah lama sih. Kita coba buat lagi ya. Berpikir aja lah. Kita ambil. Kenapa aku ambil Picker? Biar ini guys, mungkin sementara kita kasih core-nya ke Mia dulu ya, soalnya kalau kita main Lancer tuh paling bagus sudah bener guys, kita main apa tuh setup ke Mia Lancer dulu ya, udah paling aman sih. Kalau langsung dikasih ke Dirot, Dirot tanpa apa tuh, tanpa nyala di aspiran lagi Prince kurang banget coy, makanya sementara kita kasih ini dulu lah. Kita cari Mia dulu, kita kasih ke Mia, jadi Mia Lancer dulu ya. Kita ambil ini, boleh Dirot di dalam, nggak usah dikasih item, nggak apa-apa guys, pokoknya kita untung-untungan aja, syukur-syukur menang ya kan, asalkan nyala Bracer-nya sih lumayan kuat guys. Dirot tuh sekarang Bracer tuh kuat banget ya, walaupun cuma 2 seperti early gitu udah kuat banget ya. Oke, kita masih aman di Lancer sementara, bisa kita kasih ke Cho. Yang penting di dalam cukup menang aja sih di one diring. Kalau buat nge-carry gini di early mendingan pakai ini ya kan, Mia atau Cho ini juga boleh nih. Oke, kita udah bintang 2 lah nih. Cho nanti kita nggak pakai sih guys, kita main combo Lancer ini ya, Lancer Prince ya, apa nyala 2 aja juga boleh sih nanti. Nanti kan di Lancer ada siapa tuh, ada Gat bisa, Pak Ufra juga bisa ya kan. Pilih apa guys? Oh ini pilih steel sih ya kan, masuk ini sementara boleh sih, gini aja guys, kita buang dulu ya, jadi biar interest kita aman coy. Soalnya kalau main Chris itu kita juga butuh ini ya, butuh main cepet ya, main agresif ya, cepet-cepet naik level buat jadiin 7 sinergi. Sekarang udah 8 guys, aku lupa mulu nih kalau main Chris. Loh ini dia udah punya Brody, apa ngambil di Facebook tadi kali guys, Commander Ray-nya punya Brody dia. Iya, mana dapat ya, si Arlok guys, Akai pake nggak sih kita? Soalnya di Kadia ada ini guys, ada siapa tuh? Ada Wanwan bisa nyala, FM kan? Wanwan Zilong, Akai dinyalakan dia, terus tambah Wilda tadi, nyala apa tuh? Nyala Guardian sama Norton ya kan? Mungkin kayaknya kita pakai sih si Akai. Kalau mau nyala WM juga bisa, nyala WM ambil tamu sama Leo Mort nanti. Tapi kalau nyala WM, MM-nya nggak nyala guys. Tapi nanti CC aja ya, di alpha bintang 2, pun gua aja guys. Oh, belum dapat blessing ya, pengennya kita dapat blessing ini aja guys. Lancer aja sih ya kan, Lancer. Kalau Prince, kita lihat aja lah. Sudah dapet. Nah ini ya bisa masuk guys. Kalau Mia flicker apalagi itemnya ada attack speed gini, wah enak banget coy, buat nahan-nahan ya kan, apalagi kalau Mia nya bisa bintang 3 guys lah, udah auto sih. Tuh, ini fungsinya flicker, kita main
link ringnya gini guys, kasih ke hero yang lainnya ya. Ambil Cho, nggak usah sih kayaknya, nanti kita nggak pakai Cho guys, kita pakai Kufra kalau enggak siapa tuh, Gatot ya, Kufra, Gatot, atau pakai Yuzhong. Yuzhong juga bisa sih, kita lihat nanti aja guys kita dapatnya blessing apa nih. Syukur-syukur ada apa tuh, kristal tambahan ya, udah bintang 2. Oke, di sini kita udah naik ke level 7 guys ya, kita mau main cepat aja sih, main cepat nyari Moskov ya kan, tapi masalahnya kita belum dapat blessing nih. Blessing belum dapat nih, kampret di sini. Oke, kenapa kalah dia? Waduh, kalah guys. Cek dirot masih 17, berarti teman kita top guys. Item apa nih? WM boleh sih, kristal WM boleh sih guys, atau attack speed juga boleh, winter juga boleh. Wah, ini bagus-bagus guys, berarti kita ambil. Waduh, kita ambil kristalnya kampret. Ada Kufra guys, ambil dulu lah. Kalau Kufra berarti kita pakai tamu ya kan, iya kan guys, Kufra pakai tamu. Terus kita masukin Leomord, bisa nyala Norton sama WM, betul kan. Oke, yuk kita menang by one di sini. Kalah nggak kalah, mati nggak apa-apa guys, yang penting kita menang by one. Nanti kalau bintang 2 atau bintang 3 baru kita pindah itemnya guys. Kita dapat, waduh, dapatnya MM guys, masuk aja bisa 6 guys. Sementara nggak apa-apa lah ya, sementara kita pakai dulu guys MM-nya kan lumayan nih, nanti kalau ada yang mau bintang 2 lagi baru kita reset ya. Kalau MM juga lumayan sih buat sementara buat ngurangin defense lawan kita guys. Oke, kita aman, kita ambil, kita cari apa lagi guys. Oh, nampak duit sih, Kufra nggak usah blessing guys, Kufra bisa kita ganti sih. Kita reset guys. Dapat apa nih si Arlott, semua aja dapat Lancer lah ya. Kalau dapatnya Immortal tetap kita reset guys, kita nggak main Immortal soalnya. Kalau buat nyala-nyala Immortal mending nanti kita pakai Gatot ya kan. Nah, ini ada Golden Staff guys, kita ambil. Dapat apa nih si siapa? Aduh, Immortal cowo, ini di road jangan biasin lah, kita butuh Moskov soalnya guys. Dan nanti kita reset ya, sabar dulu guys, ini blessingnya dari tadi nggak ada yang bener nih, kampret. Wah, si Odeknya malah dibayuanin sama Dirot, meninggal ya, geblek. Odeknya dibayuanin sama Dirot guys, Dirot kita pakai anti life lagi, kalah dia. Oh kan, Zilong dapet, reset aja ya. Nah, ini kayak berarti kita nggak pakai ini guys ya. Masuk. Nah, kita sabar dulu guys. Di sini kita udah dapat blessing Lancer ya. Kurang satu blessing lagi tapi kita guys. Dapat blessing Lancer. Prince sudah masuk tapi belum 8 sinergi nih guys. Nanti butuh masuk siapa? WM ya. Set kalahnya banyak banget cuy. Taruh. Ambil, roll lagi. Oh, nyari si kuda guys. Nothing to brag about.
Kita aman ya. Ini gak usah lah, takutnya blessing Norton lagi. Ya kan? Kurang satu sinergi lagi ya. Kurang satu sinergi lagi, guys. Taruh nyari jirot dulu kali ya. Kalau kita naikin level 9 takutnya jirotnya malah enggak susah keluar, guys. Oh, si Zilong dapat Kadia nih. Wah, ini udah jadi, guys. Combo kita udah jadi ya. 6 Lancer ditambah nyala 8 sinergi ya kan. Oke, aman. Nah, ini waktunya Irot beraksi dan Error Sonic level kali ya. Kamu sebentar dulu aja, guys. Aku Sonic level lah. Kita jadiin Irot dulu aja, guys. Sabar dulu, coy. Sebenarnya kalau kita naikin ke level 9, peluang buat keluar hero harga 3 itu udah berkurang, guys. Jadi mending kita stay di level 8 dulu sampai hero kita bintang 3 ya. Oke, aman. Dapat. Oh, 3 lagi. 31. Kita berapa sih? 14, guys. Kurang satu lagi udah jadi titan ya. Total stack. Iya kan kalau ngecek stack di situ ya. Ini mirror kita udah punya satu. Ada mirror lagi enggak? Joy. Pakai aja lah. Daripada enggak kepake, guys. Oke, jadi guys ya. Nah, kita lihat nih, guys. Kemarin ada yang request dirot mode tantrum kan. Nah, ini kita bikinin nih. Plus jadi titan nih, guys. Bukan kaleng-kaleng nih. Cakar, 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 cakar. Cakar, cakar. Di sini drop bisa apa? Drop enggak bisa apa-apa, guys. Hilang lu. Buset, tebel juga nih. Oke, kita aman. Wah, langsung pulang dia. Ambil F aja ya. Masukin. Kita nyari siapa lagi nih, guys? Kita buang aja lah. Ini main Lancer juga. 6 WM, 6 Lancer dia, guys. Posisi hero nya ditaruh di situ, guys, yang bilang Starfall. Dia takut juga sih by one sama di lalu di sini kita megang anti lifesteal, guys. Megang apa nih, penetration ya. Jadi nggak berani dia diaduin sama Dirot. Oke. Nah, itu dia, guys ya. Dirot titan mode tantrum. Mana ada yang request Dirot tantrum kan? Aku bonusin jadi titan, guys. Cek power. Power 191 ya. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns out with the painful scenes, I need to scream out that I can't stop me.